Wih, laptop terus ah. Woi, dahsyat boh. Semalam tak ada nak pergi Ustaz sama. Ada kelas Ustaz Mizi. Tembong. Sayang ha? Eh, tiga orang ni. Eh dak, kau duduk Iza eh. Eh dak, tak bayar. Free. Oh, siapa kau tiga orang ni eh? Duduk Iza eh. Eh, dak, tu lain. Ah, tu lain, tu umum. Minta khusus, ha? Sama orang masa je, tapi bukan siap izin ya. Baik kau orang lain. Yang minggu depan tu kat mana? Bukit apa? Masjid Bukit, Bukit apa? Kat mana? Jauh? Jauh ya. Aduh sayang, tak lagi. Ustaz mengurusi? Oh, patut lah. Sayang, tak lagi. Ya, habis awal dulu, habis pukul 5 kan? Daurah. Habis pukul 2. Kalau pukul 5 habis, pergi eh. Tak habis eh? Eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Dapat lagi kita meneruskan pada majlis yang ke-9. Pada majlis yang ke-9 bacaan kitab pedoman sembahyang berjemaah. Yeah. Sebelum kita mulakan pembacaan kitab kita yang dulu berkenaan dengan pendapat yang khilaf antara menjadi muafiq dan menjadi masbuk tu pada dhabit yang ke-6 muka surat berapa ni? Muka surat 8 ni. Ha, boleh tengok balik muka surat 8 dhabit nombor 6. Okey, muka surat 8 dhabit nombor 6 kita ambil terus pada kata Nihayatul Muhtaj tu dalam kitab Nihayatul Muhtaj Bisharhil Minhaj karya Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullahu taala kata sebahagian ulama jikalau makmum menyalahi imam untuk menyempurnakan tasyahud awal. Tasyahud awal dia nak bagi perhabis. Tu imam dah naik rakaat seterusnya nak baca surah dah. Ha tu eh. Tapi dia nak sempurnakan tahiyat awal. Boleh tak? Boleh. Itu dituntut dia kata. Maka jadilah makmum tadi sebagai makmum yang muafiq. Ha, makmum yang muafiq dengan mana apa? Dia naik rakaat lepas habis dia baca tasyahud tu, dia naik rakaat tu. Tiba-tiba dia tak dapat masa baca qadar baca fatihah. Okay? Asalnya takrif muafiq ni ialah dapat masa qadar baca fatihah ketika berdiri dengan imam. Tiba-tiba tak dapat. Ha, macam mana hukum dia? Hukum dia tetap muafiq.
kerana dia ingin menyempurnakan tasyahud awal. Itu pandangan yang aujah, kata Imam Romli. Lepas tu kita kata, silap lah itu. Lepas kita kata Imam Romli kata, masbuk, bukan masbuk, maafik lah. Ini dia kata pendapat ini yang aujah, yang lebih aujah. Aujah ni tak nak terjemah ni. Biarkan dengan bacaan dia begitu. Aujah Aujah ni ialah pandangan yang lebih ke depan dalam pandangan-pandangan ashab Syafi'iyah. Kemudian kita turun syarah al-irsyad tu. Syarah al-irsyad, syarah al-irsyad namanya al-imdadu syarhul irsyad, karya Syekh Ibn Hajar. Syekh Ibn Hajar rahimahullah mensyaratkan untuk keharusan berselisih dengan imam pada tasyahud awal untuk menyempurnakan bacaannya, bahawa tidak menyalahi dan berselisih dengan imam melebihi dua rukun fi'li secara berturut-turut. Ini pandangan ini menunjukkan dia ambil pandangan masbuk lah. Ambil pandangan yang masbuk. Betul lah. Dalam kitab Musalli pun begitu juga. Syekh Ibn Hajar, dia masuk dalam kategori masbuk. Syekh Romli masuk kategori muafiq dima'ahkan tiga rukun yang panjang. Hari itulah nak betul. Okay? Nak mentahkikkan lagi, kita buka kitab Fathul Ali. Kitab Fathul Ali ni ialah himpunan khilaf antara Ibn Hajar dengan Syekh Romli sahaja. Dalam bab ibadat kot. Dia tak semua. Dalam bab ibadat sahaja, khilaf antara Syekh Romli dengan Syekh Ibn Hajar. Tu boleh tengok muka surat 641 cetakan Darul Minhaj. Dia kata jalasa ma'a imamihi, telah duduk makmum sama imamnya, li tasyahudil awwali, untuk tasyahud awal. Falamma qama minhu imamuhu, maka tatkala telah berdiri imam daripada tasyahud, maka imam makmum tadi masih duduk. Kenapa? Liyakmula tasyahudahu, kerana untuk menyempurnakan tasyahudnya. Falamma intasaba, maka tatkala makmum tadi berdiri tegak, wajada imamahu raki'an, dia mendapati imam dia itu tengah rukuk. Au qaribun ayyarka, ataupun on the way nak rukuk. Fahuwa mutakhallifun bighairi udhrin, maka makmum tadi dia bersalahan menyalahi ataupun berselisih dengan imam tanpa uzur. Fala yaghtafiru lil muwafiqi, maka tidak diberi maaf untuk menjadi sebagai makmum muwafiq. Alladhi ta'ammada tarkal fatihati, yang mana dia sengaja meninggalkan bacaan fatihah. Illa li'udhrin, melainkan dengan uzur. Fa'in atamma fatihatahu, maka kalau makmum tadi menyempurnakan bacaan fatihah, qabla huwi imamihi, sebelum on the way turunnya tu imam itu, lis sujudi, untuk sujud, adrakar raka'ata, maka dia dapat raka'at. Jadi kalau dia dapat sempurnakan bacaan fatihah, sekali lagi. Boleh? Apa tadi? Kalau tu imam, kalau makmum tadi dia sempurnakan bacaan fatihah sebelum tu imam on the way turun ke sujud, maka dia dapat rakaat lah. Jadi kalau dia itu on the way turun ke sujud, makmum masih lagi baca fatihah, maka boleh batal sembahyang dia kerana tertinggal daripada imam dua rukun fi'li, iaitu rukuk dan i'tidal. Dia macam masbuk. Nawal mufaraqah, maka dia perlu, wa illam yutimuha, wa illam yutimaha, maka kalau dia tidak sempurnakan bacaan fatihah, qabla huwiyihi, sebelum tu imam on the way turun sujud, nawal mufaraqata, maka hendaklah dia niat mufaraqah. Kena niat mufaraqah lah. Kalau dia nak sempurnakan bacaan fatihah juga dalam keadaan imam dah not on the way keturun ke sujud, not on the way belum lagi, tapi not on the way turun ke sujud, maka dia kena niat mufaraqah waktu itu. Wajara ala nazmi solatihi, dan berjalanlah dia atas aturan sembahyang dia. Lepas habis baca fatihah, baca fatihah, rukuk sendiri, i'tidal sendiri, sebab dia sudah mufaraqah. Fa'in khalafa, maka jika dia bercanggah juga, yakni dia tak mau niat mufaraqah, batalat solatuhu, batal sembahyangnya. Semuanya inda hajim, di sisi Ibnu Hajar. Wa inda Muhammad Romli, di sisi Muhammad Romli, muwafiqun, dia jadi imam muwafiq, makmum yang muwafiq. Yaghtafiru lahu ma marra, maka diampunkan ataupun dimaafkan baginya. Yaghtafaru lahu ma marra, diampunkan, dimaafkan baginya, bagi makmum tadi, apa yang telah lalu, iaitu dimaafkan tiga rukun panjang. Ay yu'zaru ila thalathati arkanin tawilah, iaitu diuzurkan kepada tiga rukun yang panjang. Itulah. Itu dalam kitab Fathul Ali. Habis. Maka sambung bacaan kitab kita. Muka surat 8. Dalam kunut tu. Dan ada pun kunut. Okay. Situ kita berhenti dulu. Mana dia? Hilang lah.
Wa qala Syaikhul Musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Tuan Guru Abdul Rahman Lubuk Tapah rahimahullahu taala, dia kata, dan adapun qunut, maka tiada wajib muafakat padanya pada imam itu pada perbuat. Ha, okay. Ni qunut dulu dalam bab tasyahud awal. Ni bab qunut pula. Mana apa bab qunut? Makna kalau tu imam tinggal, perlu buat ke tidak ataupun ikut tu imam tinggal juga. Kalau tu imam buat, adakah boleh tinggal ataupun kena turut tu imam qunut juga. Okey, macam mana? Ha, ni dia kata. Dan adapun qunut, maka tiada wajib muafakat. Yakni tiada wajib oleh makmum muafakat padanya pada imam, muafakat pada perbuat dan pada tinggal. Ha, tak wajib muafakat. Yakni tak wajib sama dengan tu imam lah. Kalau tu imam tinggal qunut, kita boleh baca qunut. Kalau tu imam baca qunut, kita boleh tinggal qunut. Ha, itu maksud dia. Maka pergi kepada dhabit kita, muka surat 8, dhabit nombor 8. Kata musannif rahimahullahu ta'ala qunut. Okay, qunut. Dalam hasyiah i'anah at-talibin, karangan Syekh Abu Bakar Syattar rahimahullahu ta'ala kata, ini merupakan contoh untuk perkara sunat yang tidak keji pada menyalahi oleh makmum akan imam. Okay. Kan syarat dia hari itu, dia kata muafakat. Makmum mesti muafakat dengan imam pada segala sunat yang jahat menyalahi. Tapi dalam bab qunut ni, dia kategori kalau makmum menyalahi tu imam, dia tidak keji. Ha, okay. Itu adalah hasyiah i'anah sebut. Seumpama qunut juga, ialah duduk istirahah. Hari tu juga duduk istirahah. Tu imam buat duduk istirahah, kita tak buat pun boleh. Ataupun tu imam tinggal duduk istirahah, kita buat pun boleh. Tak ada masalah. Ha, dia macam qunut. Maka tidak memudaratkan sembahyang makmum apabila makmum mendatangkan duduk istirahah, yang ni buatlah, sedangkan imam tidak melakukannya. Ha, begitu jugalah sebaliknya. Habis. Tu dhabit pada qunut. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka jika meninggal imam, yakni meninggal oleh imam, maf'ulun bih akan qunut. Jawab, sunat makmum menyalahi imam. Ha, jadi kalau masalah imam malah buat qunut, imam tak buat qunut. Ha, kita macam mana? Makmum, makmum sunat menyalahi. Sunat menyalahi mana? Buatlah qunut tu. Ha, buatlah qunut itu, menyalahi imam. Kenapa? Kerana membaca qunut jika mengetahui, mengetahuilah tu, mengetahui makmum mendapat akan imam. Ha, okey, ni syarat. Ni qaid. Okey, gini qaid. Kerana membaca qunut jika mengetahui makmum, yakni mengetahui oleh makmum mendapat akan imam di dalam sujud yang pertama. Ha, ni apa ni? Okey, kan kita kata bahawasanya tidak boleh mendahului ataupun imam itu mendahului dua rukun fi'li. Apa-apalah rukun fi'li sama ada pendek atau panjang. Jadi kalau kita menyalahi tu imam nak baca qunut juga, tu imam tak buat qunut, Dia terus turun sujud. Hai, dia terus turun sujud, kita duk baca qunut contohnya. Hai. Jadi bila kita baca qunut boleh, kalau kita tahu bahawasanya bila habis kita baca qunut tu, kita boleh dapat sujud pertama bersama untuk imam. Hai. Itu baru satu rukun ya, baru satu rukun. Hai. Okey, kalau kita dapat tahu. Kalau dapat tahu, dia ada tafsir lagi. Kalau dapat sujud sama tu imam, satu. Dapat tahu kita dapat bersama dengan tu imam waktu duduk antara dua sujud, satu. Dapat tahu kita ni boleh dapat dengan tu imam pada sujud yang kedua, satu. Tiga. Ha, ni kalau yang ni sunat. Sunat bila tu imam makmum sunat baca qunut sedangkan imam tinggal baca qunut, iaitu bila makmum tadi mengetahui dan boleh yakin ataupun zon kata dia boleh dapat sujud imam, yang dia boleh dapat, dia boleh go, dia dapat juga, dia dapat ke posisi imam sujud pertama kalau dia buat qunut. Contoh dia turun, tu imam turun, Allahu Akbar sujud, dia pun baca qunut. Bila dia baca qunut tu, dia boleh habis dan dapat ke posisi tu imam yang sedang sujud pertama. Ha, kalau dia tahu gitu, sunat. Ha, faham itu? Okey, tengok dhabit nombor 9, kata musannif sujud yang pertama.
Dalam Hasyiah Al-Kubra 'ala Al-Manhajil Qawim, dalam Hasyiah Al-Kubra 'ala Al-Manhajil Qawim karangan Syekh Sulaiman Al-Kurdi rahimahullah, tuan tah tu yang hijau tu, dan dalam Hasyiah I'anatut Talibin 'ala Fathil Mu'in Syarah Qurratil 'Ain bi Muhimmatiddin karangan Syekh Abu Bakar Syattar rahimahullah, dia kata ini menunjukkan jikalau makmum mengetahui dengan melaksanakan kunut tersebut dia masih mampu mendapati imam pada sujud yang pertama, maka sunat dia berselisih dengan imam melalui baca kunut. Ah, gitulah. Tu dalam ibarat pedoman. Tu satu masalah. Soalan kedua, jikalau makmum mengetahui bahawa kunutnya tidak akan sempurna melainkan selepas imam duduk antara dua sujud. Ah, lain tu. Maka makruh dia berselisih atau menyalahi imam dengan membaca kunut. Jadi kalau dia baca kunut, dia baca kunut, kunut dia tu tidak akan sempurna. Yakni dia tahu kunut aku ni tak akan habis melainkan akan habis bila tu imam duduk antara dua sujud. Kalau dia tahu gitu, maka makruh dia baca kunut. Tak sunat dah. Okey, masalah kedua. Masalah ketiga, jikalau makmum mengetahui bahawa kunutnya tidak akan sempurna melainkan selepas imam turun sujud yang kedua, maka haram dia menyalahi imam dengan membaca kunut. Ah, sebab apa? Sebab dah tertinggal dua rukun dah. Eh, sujud pertama dengan duduk antara dua sujud. Jadi kalau dia masih dalam keadaan iktidal dan dia on the way turun ke sujud makmum yang kedua itu, dia on the way turun sujud yang kedua oleh imam itu, maka kalau dia tak niat mufaraqah boleh batal. Sebab tu kalau dia itu walaupun tu imam sujud kali yang pertama dia nak baca kunut, tapi dia tahu kunut ini kalau aku baca panjang ni confirm aku dapat sama dengan tu imam bila confirm aku dapat habiskan kunut apabila tu imam sujud yang kedua, maka haram dia baca kunut waktu itu. Ha, ni pedoman tak sebut, dalam hasyiah sebut. Jikalau makmum tidak tunduk untuk sujud yang pertama selepas membaca kunut melainkan selepas imam hendak tunduk sujud yang kedua, maka batal sembahyang makmum. Ha, yalah. Sebab tertinggal dua rukun. Dia on the way turun sujud kedua, makmum masih lagi dalam keadaan tegak, masih lagi dalam keadaan menghabiskan kunut, dia tidak turun sujud yang pertama, maka batal lah kerana tertinggal dua rukun fi'li. Ha, tu. Kesemua masalah ini akan disebutkan oleh Musonih selepas ni. Oh, dia sebut Musonih. Kita apalah. Habis. Masuk balik. Dan jika mengetahui makmum mendapat... Ah, ni yang kita sebut ni. Dan jika mengetahui makmum mendapat akan imam di dalam duduk imam antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Dia tahu kalau baca kunut ni akan habis bila tu imam berada di posisi duduk antara dua sujud. Macam mana? Makruh makmum menyalahi. Menyalahi, yakni menyalahi tu imam. Makruh makmum tadi menyalahi tu imam dengan makna makruh dia membaca kunut, menyalahi tu imam yang tak baca kunut. Kalau dia tahu habisnya kunut itu ketika imam duduk antara dua sujud. Kemudian, dan jika mengetahui makmum bahwasanya tiada sempurna kunutnya kunut makmum melainkan kemudian daripada turun imam bagi sujud yang kedua, haram atas makmum menyalahi, yakni menyalahi akan imam tadi, dengan makna haram dia baca kunut dah kalau dia tahu bacaan kunut dia ini akan menyebabkan turunnya imam kepada sujud yang kedua. Maka dia itu haram sebab tertinggal dua rukun bersama dengan tu imam. Yang mana tertinggal dengan tu imam dua rukun sama ada panjang atau pendek, itu batal sembahyang dia. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Itu semua dah dalam hasyiah. Dia ambil dalam i'anah ni. Dan tadi haram. Haram atas makmum menyalahi. Maka jika menyalahi makmum akan imam kerana membaca kunut dan tiada turun ia makmum bagi sujud yang pertama melainkan kemudian, yakni selepas daripada tunduk imamnya, imam makmum bagi sujud yang kedua, niscaya batal sembahyangnya, sembahyang makmum. Batal sembahyang. Sebab apa? Tertinggal dua rukun yang panjang. Tertinggal dua rukun yang panjang. Habis. Ni saya batal lah sembahyangnya. Tengok nombor muka surat 9, dobit nombor 1. Tengok muka surat 9, dobit nombor 1. Kata musannif, ni saya batal sembahyangnya.
Dalam Hasyiah I'anatul Talibin karangan Syekh Abu Bakar Syatta rahimahullahu taala sebut, kenapa imam tidak membaca kunut dan makmum membacanya, membaca kunut tidak membatalkan sembahyangnya? Sebab apa imam tak baca kunut, makmum baca kunut tak batal sembahyang? Sedangkan imam tidak melakukan tasyahud awal. Jika makmum melakukan juga, melakukannya juga, ia boleh membatalkan sembahyang makmum. Betul tak tu? Kenapa imam tidak membaca kunut dan makmum bacanya tidak membatalkan sembahyang? Betul lah. Sedangkan imam tidak melakukan tasyahud awal. Jika makmum melakukannya juga, ia boleh membatalkan sembahyang makmum. Makna dia membandingkan masalah kunut dengan masalah tasyahud awal. Dulu tasyahud awal dia kata, kalau imam tak buat tasyahud awal dan dia tak duduk istirahah, kita pi buat juga batal. Tapi kenapa sekarang ni masalah kunut, kalau tu imam tak buat, kita buat tak batal? Jawapannya, hal ini kerana tasyahud awal batal kerana makmum telah melakukan suatu perbuatan sembahyang yang imam sendiri tidak melakukannya. Imam tak duduk. Duduk istirahah pun tidak. Kalau duduk istirahah, ya betul. Bolehlah. Sebab dia dah melakukan perbuatan yang sama macam imam, iaitu duduk. Sekarang ni duduk istirahah tak buat. Duduk tasyahud awal tak buat. Kita pi buat. Mana kita melakukan perbuatan yang tak dibuat imam. Sedangkan kunut, meskipun imam tidak membacanya, namun dia dalam keadaan berdiri sebelum turun sujud yang pertama. Dia buat berdiri tu, berdiri tu. Kunut tu dalam keadaan berdiri. Dan imam sekarang ni buat berdiri tu. Jadi tak ada masalah lah. Maka makmum yang memanjangkan bacaan yang berdiri i'tidal itu tidak menunjukkan suatu perkara yang keji pada menyalahi imam. Tak ada masalah lah. Masalah tasyahud tak boleh batal. Jadi batal sebab apa? Sebab imam, masalahnya imam dia tu tak duduk. Tak duduk tasyahud dan tak duduk istirahah. Kalau duduk istirahah bolehlah macam dulu tu. Dia kata, sekarang ni kunut boleh sebab apa? Sebab imam berdiri untuk i'tidal. I'tidal hak rukun tu. Jadi dia buat perbuatan berdiri. Dan kunut pun dalam keadaan berdiri. Maka tak ada masalah lah dia menyalahi tu imam dalam masalah kunut. Dan menyalahi tu imam di sini tidak membawa kepada keji. Tidak menyalahi yang sebagai menyalahi yang keji. Itu dia. Kemudian dia kata, begitu juga tidak membatalkan sembahyang makmum apabila makmum mendatangkan tasyahud awal, apabila imam duduk istirahah. Lihat dulu tu lah. Kerana yang memudaratkan sembahyang, yakni membatalkan sembahyang makmum, hanya-sanya apabila mengadakan duduk yang tidak pernah dibuat oleh imam. Itu yang masalah. Jadi kaedah dalam sembahyang ialah, apa yang tak dibuat imam, kalau makmum buat, batal. Apa yang tak dibuat oleh imam, dibuat oleh makmum, batal sembahyang dia. Kecuali bab-bab tertentu seperti sujud sahwi. Sujud sahwi dia buat istisna lah. Dia kata dia buat pengecualian dia. Walaupun makmum, imam tak buat, makmum disunatkan buat juga. Kalau disunatkan sujud sahwi lah. Walaupun imam tak buat, maka makmum sunat juga buat. Tu. Kemudian kata Musanif rahimahullahu ta'ala. Kata Musanif apa? Masih lagi dalam dobi. Dalam kitab Mughnil Muhtaj karangan Syekh Al-Khatib Ash-Shirbini. Ni Mughnil Muhtaj. Beli hak 8 jilid Darul Faihaq. Jangan 6 jilid. 6 jilid tu ada salah tu. Tu dia membuti balik. Takut ada orang jual, kita pun pergi beli. Sonok-sonok Darul Faihaq. Darul Faihaq kan. Orang jual murah. Memanglah murah. Memang salah tu. Tu membuti balik jadi 8 jilid. Beza tu 6 jilid ke 8 jilid tu. Begitu juga Tuhfatul Muhtaj. Cetakan kedua. Tapi Tuhfatul Muhtaj tak banyak silap kot. Dalam kitab Murni dan Nihayatul Muhtaj karangan Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullah. Nihayatul Muhtaj tak ada lagi. Dia sedang mentahkik. Mudah-mudahan siap cepatlah. Katanya, jikalau imam tidak bertasyahud awal. Betul kan? Jikalau imam tidak bertasyahud awal kan? Adin ni dia putus stick terbalik. Orang patut ke sini, dia ke sini. Apa yang ada ni? Jikalau imam tidak bertasyahud awal, akan tetapi dia duduk istirahah. Ini kesimpulan hak dulu ni. Maka tidak harus juga bagi makmum menyalahi perbuatan imam untuk melakukan tasyahud awal. Jikalau imam tidak bertasyahud awal, tetapi dia duduk istirahah, maka tidak harus juga bagi makmum menyalahi perbuatan imam untuk melakukan tasyahud awal. Jikalau makmum tahu dan sengaja melakukan tasyahud awal juga tanpa imam duduk istirahah,
Maka jika dia niat, dia tidak niat mufaraqah, eh betul lah ni. Ha? Macam pelik je. Ha? Itu bukan kata boleh. Ha? Masa macam tambah ni. Eh, mana tadi? Hai tu. Muafakat tu iman dengan tasyahud. Adapun imam tinggal tasyahud dan ia duduk istirahat, maka harus makmum baca tasyahud sebab tiada keji. Ha, silap ni. Silap tu dia ni. Kena tengok ni kitab apa ni? Kitab Mughni eh. Ha, silap tu big ni rasanya. Jikalau imam tidak bertasyahud awal, akan tetapi dia duduk istirahat, maka tidak harus. Maka harus tu buang tidak. Ha, buang tidak. Maka harus juga bagi makmum menyalahi perbuatan imam untuk melakukan tasyahud awal. Apa bukti kata kena buang tidak? Sebab dalam pedoman dulu sebut dah. Okay? Dia kata harus. Ha, okay? Tertambahlah tu tidak tu. Jikalau makmum tahu dan sengaja melaksanakan tasyahud awal juga tanpa imam duduk istirahat. Ha, tengok. Ha, ni mukabir ni. Nampak macam pelik lah kalau yang pertama tu. Okay? Jadi maknanya kalau makmum tahu dan sengaja melaksanakan tasyahud juga tanpa imam duduk istirahat, maka jika dia tidak niat mufaraqah, niscaya batal sembahyangnya. Sebab apa? Sebab macam tadi, kerana dia telah melakukan perbuatan yang tak dibuat oleh imam. Ha, eh? Dia telah melakukan perbuatan yang tidak dibuat oleh imam, maka batal sembahyang dia. Melainkan dia niat mufaraqah. Ha, kalau niat mufaraqah, tak apalah. Bahkan disunatkan niat mufaraqah, dianjurkan niat mufaraqah kalau tu imam tak buat tasyahud awal. Ha, ada. Okay? Mungkin lepas-lepas ni ada. Tapi tak tahu kat mana tu. Jikalau makmum mufaraqah, oh, baru kata. Eh? Jikalau makmum mufaraqah dalam keadaan tersebut, maka ia dikira sebagai mufaraqah yang diuzurkan syarak. Ha, tak nak salah. Kerana makmum mendatangkan, bila kata mufaraqah yang diuzurkan syarak, makna dia tetap dapat fadilat berjemaah. Ha, eh? Tetap dapat 27 darjat tu. Bukannya hilang tak. Ha, eh? Kalau ada uzur. Kalau ada uzur, mufaraqah yang ada uzur, setiap mufaraqah yang ada uzur, maka dia masih mendapat 27 darjat. Ha, eh? Kalau mufaraqah yang tidak ada uzur, maka tak dapat 27 darjat. Ha, kerana makmum tadi, bahkan lebih utama, lebih afdal, makmum mufaraqah daripada mengikut imam yang meninggalkan tasyahud awal. Ha, bahkan lebih afdal pula. Biasanya dalam kaedah bab sembahyang jemaah ni, muta al-mutaba'atu afdal minal mufaraqah. Ikut tu imam lebih afdal daripada mufaraqah. Tiba-tiba bab tasyahud awal ni, bila imam tinggal tasyahud awal, lebih afdal untuk dia mufaraqah pula. Ha, eh, sebab dia sunat aba'at, sunat yang sangat besar lah. Yang mana kalau tinggal tu disebab boleh menyebabkan sujud sahwi. Ha, eh. Jikalau makmum belum menyempurnakan bacaan tasyahud awal, sedangkan imam sudah selesai bacaan tasyahud awal, dan imam berdiri pada rakaat seterusnya, maka harus bagi makmum untuk menyempurnakan bacaan tasyahud awal. Ha, itulah macam tadi. Eh, bahkan sunat untuk dia sempurnakan. Ha, eh. Bukan itu sahaja. Bahkan disunatkan bagi makmum menyalahi imam ketika itu, iaitu ketika nak menyempurnakan bacaan tasyahud awal. Dengan syarat, jikalau makmum mengetahui bahawasanya dia dapat membaca Fatihah dengan tu, bukan dengar, dengan sempurna sebelum imam rokok. Hak ni kalau atas pandangan yang kata masbuk lah. Ha, eh. Kalau atas pandangan yang kata muafiq kawan ni, tak ada salah dia ni. Ha, eh. Dan pandangan yang kata muafiq itulah yang aujah. Eh. Adapun jikalau makmum tidak mengetahui demikian itu, tidak mengetahui kata dia dapat pada dia dapat sempurnakan bacaan Fatihah sebelum imam rokok, maka tidak disunatkan dia menyempurnakan bacaan tasyahud. Oh, gitu. Okay. Sekali lagi. Ya. Bukan itu sahaja. Bahkan disunatkan bagi makmum. Sunat makmum sempurnakan bacaan tasyahud bila? Iaitu sunatnya bila dia tahu dia sempat baca rokok. Dia sempat baca rokok. Dia sempat baca Fatihah sebelum imam rokok. Sunat. Bukan kata muafiq masbuk ni. Sunat makmum tadi menyempurnakan tasyahud awal. Adapun jikalau makmum tidak mengetahui demikian itu, tidak mengetahui dia habis tasyahud awal tu sebelum tu dia boleh habiskan Fatihah sebelum tu imam rokok, maka tidak disunatkan dia menyempurnakan bacaan tasyahud awal. Tidak disunatkan. Sunat tu, tuntutan sunat tu hilang.
Lepas tu dia baca juga. Bahkan diharuskan saja. Bagi makmum haru saja. Tak nak salah. Serta dimaahkan tiga rukun panjang pada rakaat seterusnya. Ini atas pandangan Aujah lah. Atas pandangan Syekh Romdi tadi. Adapun Syekh Ibnu Hajar kata dia macam masbuk. Ha, jadi, dari sudut sunat kedok dia perhabis tasyahud. Bukan dari sudut muafiqkan masbuk. Eh, sunat kedok. Ha, okey, kena tengok. Kalau dia habiskan ni, dia habiskan bacaan tasyahud awal dan dia berdiri rakaat seterusnya, dia baca Fatihah sempat sebelum tu imam rokok, maka disunatkan dia habiskan sempurnakan bacaan tasyahud awal. Jika sebaliknya, iaitu dia tidak tahu ataupun tidak ada zan yang menyebabkan boleh dia baca Fatihah habis sebelum tu imam rokok, maka tidak disunatkan lagi habiskan bacaan tasyahud awal. Kalau dia buat pun diharuskan, dan bila naik rakaat seterusnya dimaahkan tiga rukun yang panjang kalau dia tak habiskan Fatihah sebagai orang muafik atas pandangan Aujah, atas pandangan yang bukan Aujah, atas pandangan yang lain seperti Syekh Ibnu Hajar kata dia macam masbuk sahaja. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, adapun makmum jikalau tidak sempat menyempurnakan bacaan surah, tadi menyempurnakan bacaan tasyahud, ni surah pula, surah biasa, maka tidak disunatkan menyalahi imam. Ni surah biasa ni, bukan surah Fatihah. Ni surah biasa-biasa, bukan surah Fatihah. Maka tidak disunatkan menyalahi imam untuk menyempurnakan bacaannya. Contoh sembahyang sir lah. Masih macam Fatihah, kita pun baca surah. Qul huwallahu ahad. Tu imam pun Allahu akbar. Ha, nak berhabis sampai Allah apa lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ke ataupun rukuk lalu. Ha, maka dia kata tidak disunatkan menyalahi imam untuk menyempurnakan bacaannya. Bahkan dimakruhkan apabila tidak menyertai imam ketika rukuk demi menyempurnakan bacaan surah. Ha, tu. Jadi kalau kita baca qul huwallahu ahad, Allahu akbar, kita pun Allahu akbar lah walaupun tak sempurna lagi surah tu. Yakni apabila dia tidak mengetahui bahawa dia boleh menyertai imam tatkala rokok, maka tatkala itu dia sempurnakan juga surah, maka jadi makruh. Ha, sedangkan dia tak tahu boleh dapat kedok rokok bersama untuk imam kalau dia sempurnakan bacaan surah tadi. Ha, jadi dia dalam bak surah lah. Biasanya bak surah ni disunatkan baca bila mayasir lah. Ha, mayasir tu mayasir tu kita tunggu untuk imam. Baik, kita lepas habis baca Fatihah tu tunggu, daripada tunggu sunat baca surah. Ha, kita pun baca surah wal asr, tiba-tiba Allahu akbar, kita pun nak kata nak bagi perhabis ke tak. Atau kena tengok lah. Kalau kita tahu kalau kita perhabis juga tak dapat rokok sama dengan tu imam, maka makruh. Kalau dapat tak nak salah lah. Kalau tak dapat makruh. Makruh tak atas lagi. Sebab tak tinggal dua rukun bersama untuk imam ni. Baru satu. Baru masuk rukun yang pertama. Lepas dia i'tidal baru tinggal satu. Lepas tu dia on the way turun sujud baru tinggal dua. Kalau dia tetap diri hak tu batal. Adapun jikalau makmum mengetahui dia mampu untuk datang rokok bersama imam, dia nak sempurnakan juga bacaan surah dan dia mampu untuk rokok bersama untuk imam, jika dia sempurnakan bacaan surah, maka tidak makruh perbuatan menyempurnakan bacaan surah tersebut. Nah, tak ada masalah lah, sempurnakanlah, tak makruh, tak ada masalah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah, habis syarat yang ketiga sembahyang berjemaah. Ni syarat keempat pula. Dan keempatnya, keempat daripada 12. Oh, ni kat tepi tu tak baca tu. Qauluhu yang tulisan sengit tu. Qauluhu batal sembahyangnya. Dan jika memperbuat imam akan kunut, harus bagi makmum meninggalnya, meninggal kunut. Ini kalau makmum, kalau imam buat kunut. Makmum tak mau buat kunut. Boleh tak? Boleh. Dan sujud ia makmum dengan sengaja. Dia sujud lah. Dia tak mau buat, dia sujud. Boleh tak? Boleh. Dan menanti ia makmum akan imam di dalam sujud. Tu kerja kalau dia tak mau kunut. Tu imam nak kunut, dia tak mau kunut. Dan dia bila tak mau kunut, dia pun terus sujud lah. Boleh ke? Boleh. Dan dia menantilah tu imam situ. Jangan dia pergi duduk antara dua sujud pula. Habis. Tu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat daripada 12. Dan keempatnya, keempat daripada 12 syarat berjemaah. Ketiadaan ketinggalan daripada imam dengan dua rukun fi'li. Dua rukun fi'li. Dua rukun fi'li kedua.
pelik eh. Dengan dua rukun fi'li. Eh? Yang ni rukun yang bangsa perbuatan dengan ketiadaan uzur dan ketiadaan mendahului habis. Ha, itulah. Ketiadaan ketinggalan daripada imam, yakni ketiadaan ketinggalan oleh makmum daripada imam dengan dua rukun fi'li kedua-duanya. Ha, lebih elok itu lah. Ha, kedua-duanya. Eh? Dua rukun fi'li kedua-duanya. Ha, ataupun kalau tak ada kedua pun tak apa. Dah faham dah dua rukun fi'li. Ha, eh? Ha, kita nak bahas sekarang ni dua rukun fi'li tertinggal dengan tu imam. Batas sembahyang. Apa dia punya dobit dia. Tengok nombor dua. Kata musannih dua rukun fi'li. Dalam hasyiah i'anatul talibin ala fathil mu'in karya Syekh Abu Bakar Syattah rahimahullahu ta'ala. Dan dalam tuhfatul muhtaj bisyarhil minhaj karangan Syekh Ibn Hajar al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Yakni dua rukun fi'li yang berturut-turut. Ah, bukannya tak berturut-turut, kena turut-turut lah. Berturut-turut tertinggal daripada tu imam dua rukun fi'li. Contoh di kita masih berdiri, tu imam dah on the way sujud. Ah, dua berturut-turut tu, iaitu rokok dengan i'tidal. Ah, eh? Bukannya tinggal dua rukun fi'li tapi tak berturut. Macam mana? Contoh tu imam i'tidal, tu imam dia, kita masih qiyam. Tu imam atau imam dah rokok. Lepas tu tu imam on the way i'tidal, kita pun rokok. Satu tiga. Eh, tu imam i'tidal dah, kita rokok. Lepas tu tu imam on the way sunat sujud, kita pun bau i'tidal. Satu lagi. Ah, tu tidak berturut-turut. Tu one 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 gitu. Dia tak kira dua. Dia tidak kira dua tu sebagai batas. Tu dua yang tidak berturut-turut. Ni dua berturut-turut. Ha, lepas tu dia tak tali sini. Seperti rokok dan sujud sementara imam sudah duduk antara dua sujud. Ha, eh? Seperti ketinggalan rokok dan sujud sementara imam sudah duduk antara dua sujud. Jadi bila imam sudah duduk antara dua sujud, dia tinggal berapa? Rokok dengan sujud. Ni kalau tu imam kalau makmum qiyam lah, masih qiyam, eh? Jadi rokok dan sujud, eh? Betul tu. Rokok dan sujud. Rokok dan sujud. Kenapa tak buat rokok dan i'tidal? Seperti rokok dan sujud sementara imam sudah duduk antara dua sujud dan juga secara sempurna kedua-dua rukun tersebut. Iyalah. Apa ya? Eh, tak syarat rukun panjang ni. Tak syarat rukun panjang ni. Adapun tidak berturut-turut seperti meninggalkan imam pada rokok sedangkan imam sudah sujud. Ataupun meninggalkan imam pada sujud sedangkan imam sudah melakukan duduk antara dua sujud. Hai, muskil ni. Yang ni dua rukun fi'li yang berturut-turut. Rukun yang bangsa tadi. Ketinggalan daripada imam daripada dua rukun. Dua rukun fi'li yang berturut-turut seperti rukuk dan sujud. Sementara imam sudah duduk antara dua sujud. Imam duduk antara dua sujud. Maksudnya imam ada dua rukun yang tidak sempurna. Secara sempurna kedua-dua rukun tersebut. Kena cek balik. Cek pelik eh. Ano, rasa ekor lagi. Hilang. Cek pelik eh, kena tengok lain. Awak rukun dengan sujud. Ini tak syarat. Tak syarat. Rukun panjang ni. Kena tengok balik tu. Kena tanda. Takut lupa. Adapun tidak berturut-turut seperti meninggalkan imam pada rukuk sedangkan imam sudah sujud. Aish, mana ni? Ini makmum ni. Ataupun meninggal imam pada sujud sedangkan imam. Apa teruk kan ni? Adapun tidak berturut-turut seperti meninggalkan imam pada rukuk sedangkan imam sudah sujud. Kelok. Astaghfirullahalazim. Mana aku ni? Mabuk ketum ni tulis ni. Mana satu imam, satu makmum ni? Adapun tidak berturut-turut seperti meninggalkan imam pada rokok sedangkan
Hai, meninggalkan makmum tu. Meninggalkan makmum pada rukuk sedangkan imam sudah sujud. Ah, tu tinggal satu iaitu i'tidal. Ataupun meninggalkan imam, ataupun meninggalkan imam lagi. Meninggalkan makmum pada sujud sedangkan imam sudah warna pelik ni. Meninggalkan imam pada sujud sedangkan imam sudah melakukan duduk antara dua sujud. Hei, makmum ni tidak berturut-turut kan? Dia dua. Ha, okey, faham. Dia dua. Ha, peluh. Ni makmum ni, bukan imam ni. Gila betul aku ni. Adapun tidak berturut-turut seperti meninggalkan makmum, yakni makmum tertinggal pada rokok sedangkan imam sudah sujud. Okey. Imam sudah sujud, makmum rokok. Tinggal berapa? Satu yang tidak. Lepas tu, ataupun meninggalkan imam pada sujud, meninggalkan makmum. Meninggalkan makmum pada sujud sedangkan imam sudah melakukan duduk antara dua sujud. Mana dia apa? Dia tinggal tu. Tinggal satu. Tinggal yang tidak berturut-turut. Satu hak tadi yang tidak. Satu hak tadi sujud. Apa nama tu? Tu imam dah duduk antara dua sujud. Mana dia tinggal? Dia tinggal dah satu rukun sujud. Lepas tu, tu makmum tadi baru sujud. Okey, tinggal satu. Hak tadi tu, tu imam, tu imam sudah sujud. Tu imam sudah sujud sedangkan makmum tadi baru rokok, tertinggal satu i'tidal. Jadi tidak berturut-turut. Dia tinggal i'tidal dengan sujud. Dia kena berturut-turut. Contoh rokok dengan i'tidal. Makmum masih berdiri qiyam, dia tertinggal rokok dan tertinggal i'tidal dan on the way makmum imam tadi on the way nak turun sujud. Tu baru dua berturut-turut, itu baru batal. Kalau satu gitu, hak tu tidak berturut-turut dan tidak batal. Cuma makruh lah. Makruh. Makruh tinggal satu fi'li, satu rukun fi'li bersama dengan tu imam. Rukun. Apa? Makruh. Cuma nombor satu tadi kena tengok. Macam pelik . Kemudian, jikalau makmum menyalahi imam dengan dua rukun. Tadi imam ni makmum pula. Makmum menyalahi. Yang ni makmum pergi dulu. Jikalau makmum menyalahi imam dengan dua rukun yang tidak sempurna kedua-duanya. Tidak sempurna kedua-dua rukun tadi. Dengan sekira-kira, macam mana tak sempurna tu? Dengan sekira-kira bahawa tidak berpindah, oleh imam daripada rukun yang kedua. Jikalau makmum menyalahi imam dengan dua rukun yang tidak sempurna kedua-duanya. Dengan sekira-kira bahawa tidak berpindah oleh imam daripada rukun yang kedua, maka sesungguhnya tidak membatalkan sembahyang makmum. Jikalau makmum menyalahi imam dengan dua rukun yang tidak sempurna kedua-duanya, kedua-dua rukun, dengan sekira-kira bahawa tidak berpindah oleh imam daripada rukun yang kedua, jikalau makmum menyalahi imam dengan dua rukun yang tidak sempurna kedua-duanya, dengan sekira-kira bahawa tidak berpindah oleh imam daripada rukun yang kedua, dengan sekira-kira tidak membatalkan. Okey, gini. Jikalau makmum menyalahi imam dengan dua rukun yang tidak sempurna kedua-duanya. Kalau sempurna macam tadi, contoh tuk makmum qiyam, tuk imam rokok, patut i'tidal, tinggal satu yang sempurna. Lepas tu dia pun on the way turun sujud. Maka tinggal i'tidal. Satu i'tidal, satu rukuk, dua tu sempurna. Kalau tinggal dua rukun fi'li secara sempurna dengan berturut-turut, itu batal sembahyang makmum kalau tak niat mufaraqah. Sekarang ni kalau makmum menyalahi imam dengan dua rukun yang tidak sempurna kedua-duanya. Ini masih lagi ketinggalan makmum daripada imam. Ketinggalan makmum daripada imam. Imam pergi dulu, makmum masih stay ke bahagian posisi yang sebelumnya. Tapi dia tidak sempurna. Rukun yang kedua tu, dia tidak sempurna pindah secara, dia tidak sempurna pindah daripada rukun kedua ke seterusnya. Contoh dia tu imam, makmum berdiri qiyam. Lepas tu tu imam rokok. Lepas tu imam rokok, lepas tu tidak. Tinggal satu. Tinggal satu. Okey,
Tidak, tu rukun yang kedua. Tapi dia tak sempat turun lagi. Dia tidak sempat turun. Dia panggil huwiyuhu fis sujud. Tunduk untuk turun ke sujud. Tak sempat turun ke sujud, makmum sudah rokok. Makna dia masuk rukun yang kedua dalam keadaan tidak sempurna. Untuk dia, bila dia kira sempurna bila? Kira sempurna bila dia turun sujud, maka dia kira sempurna dua ketinggalan rukun fi'li. Ni kan masalahnya kalau makmum itu berdiri, imam tadi rokok, batu imam tadi iktidal. Tinggal satu rukun fi'li yang sempurna. Iktidal tu rukun yang kedua. Tapi dia belum lagi turun ke sujud, makmum sudah turun rukuk, maka hak tu tidak batal. Hak tu yang dimaksudkan tu. Dia panggil ketinggalan menyalahi imam dengan dua rukun juga, tapi tidak sempurna kedua-duanya. Dengan sekira-kira bahawa tidak berpindah oleh imam daripada rukun yang kedua. Tak pindah daripada rukun yang kedua. Yang ni, kalau iktidal tu, dia tak pindah ke sujud lagi lah. Dia tidak on the way ke sujud lagi. Maka tidak batal sembahyang makmum tadi. Dapat difahami daripada sini bahawa makmum jikalau memanjangkan iktidal makmum dengan perkara yang tidak membatalkan sembahyangnya. Dengan sebab memanjangkan iktidal tersebut sehingga imam sujud dan duduk antara dua sujud. Kemudian makmum mendapatinya dengan turun sujud sebelum imam sujud. Allah. Sebelum imam sujud kali kedua. Tengok sekali lagi. Dapat difahami daripada sini bahawa makmum jikalau memanjangkan iktidalnya dengan perkara yang tidak membatalkan sembahyangnya. Yang ini dia baca bacaan Fatihah yang tidak boleh membatalkan sembahyang dia waktu iktidal. Dia baca Fatihah pula. Baca bacaan zikir dalam iktidal hak panjang-panjang. Okey. Dan benda tersebut tidak membatalkan sembahyang dia pun sebab bacaan tersebut dituntut. Itu ada dalam syarah kepada Muayyatul Musalli Bapa Qutaibah tu. Bapa Abu Qutaibah hafizahullahu ta'ala, dia nukil hadis yang mana bacaan iktidal dia panjang. Ada. Okey, dia iktidal sehinggalah imam sujud dan duduk antara dua sujud. Kemudian makmum mendapati imam dengan turun sujud sebelum imam sujud yang kedua. Hak tu tak ketinggalan dua rukun lagi. Hak tu tak ketinggalan dua rukun fi'li secara berturut-turut dengan sempurna lagi dok. Sebab bila dia iktidal, tok imam iktidal. Lepas tu tok imam turun sujud. Dia masih baca bacaan iktidal dia. Bila imam duduk antara dua sujud, tinggal satu rukun dah. Dia masih lagi iktidal. Tak dan lagi imam turun sujud kedua, dia pun sudah sujud. Maka itu tak ada masalah. Dia tidak ketinggalan dua rukun fi'li secara berturut-turut dan sempurna kedua-dua rukun fi'li tersebut. Maka itu pun tidak membatalkan sembahyang makmum. Hal ini kerana makmum pada ketika itu tidak tertinggal daripada imam sebanyak dua rukun fi'li yang sempurna. Dok, tak kena? Okey, faham. Habis. Tidak menjadi muskil pada masalah apa? Titik tindih. Jikalau imam, lebih tu. Jikalau imam sujud kerana membaca ayat sajadah. Dan mak... apa pulak mampu ni? Dan mampu, betul lah. Jikalau imam sujud kerana membaca ayat sajadah. Ini dalam sembahyang lah. Dan mampu. Macam pelik. Mampu telah selesai sujud tilawah. Mampu selesai sujud tilawah. Sedangkan makmum masih berdiri. Maka sesungguhnya sembahyang makmum tersebut batal meskipun tidak tertinggal daripada imam sebanyak dua rukun fi'li berturut-turut. Macam mana? Dan telah selesai. Tu mampu kok mana weh. Tidak menjadi muskil pada masalah jikalau imam sujud kerana membaca ayat sajadah dan telah selesai sujud tilawah sedangkan makmum masih berdiri. Dia tak ikut sujud tilawah bersama tu imam. Dia kan sujud tilawah ni kena ikut tu imam. Kalau tak ikut tu imam batal. Begitu juga dengan sujud sajadah lah. Sujud sawi tak ada. Sujud sawi lain. Kalau masalah apa dia? Imam rokok, imam sujud untuk sujud tilawah. Sujud tilawah ataupun sujud sajadah. Sebenarnya kena sujud tilawah. Sujud sajadah ni hasil daripada ambil pada surah as-sajadah tu. Orang panggil sujud sajadah lah. Orang Melayu kita. Orang panggil sujud as-sajadah. Sebenarnya sujud tilawah lah.
Okey, dia imam turun sujud tilawah. Makmum masih stay. Okey. Dan habis dah dia baca sujud tilawah, dia pun angkat semula kepala, qiamlah. Makmum tak duduk, tak tunduk langsung. Maka lagu mana? Maka sesungguhnya sembahyang makmum tersebut batal meskipun tidak tertinggal daripada imam sebanyak dua rukun fi'li. Berturut-turut. Tak ada satu ya dia turun sujud. Lepas turun sujud tak kira satu lagi. Lepas dia naik baru kira satu rukun yang ditinggal, iaitu sembahyang sujud sijadah tu. Kerana dia wajib ikut tu imam. Berturut-turut. Dan meskipun makmum baru sujud tilawah, kerana sujud tilawah tatkala ia terdapat di luar sembahyang, maka adalah perbuatan sujud tilawah itu seperti perbuatan yang asing. Kalau di luar sembahyang dia bukan kalau di luar sembahyang perbuatan sujud tu macam mana tadi? Dan meskipun makmum baru sujud tilawah, kerana sujud tilawah tatkala ia terdapat di luar sembahyang, maka adalah perbuatan sujud tilawah itu seperti perbuatan yang asing, perbuatan yang bukan dalam sembahyang. Kalau dia perbuatan sujud tilawah ni berada di luar sembahyang, dia bukan macam sembahyang, dia kira luar sembahyang lah. Tapi kalau sujud tilawah berada dalam sembahyang, maka dia sebahagian daripada sembahyang. Kalau sujud tilawah berada di luar sembahyang, maka dia tidak dikirakan sujud tilawah itu sebagai sembahyang. Kalau sujud tilawah berada dalam sembahyang, maka dia dikira sebagai sebahagian daripada sembahyang. Maka kena turut tu imam tu. Kena turut tu imam. Maka menjadi keji apabila menyalahi imam pada sujud tilawah, seperti mana dibahaskan pada masalah sujud tilawah dulu. Kita bahas sujud tilawah dalam kitab Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala itu. Jadi meskipun tidak lebih daripada dua rukun fi'li, dia tetap membatalkan. Kerana apa? Kerana dia menyalahi tu imam. Dengan makna dia tak buat sujud tilawah, sedangkan imam buat sujud tilawah, meskipun tidak melebihi daripada dua rukun fi'li ataupun dua rukun fi'li, maka tetap batal. Kerana keji pada menyalahi tu imam yang tidak sujud sahwi oleh makmum, sedangkan imam yang tidak sujud tilawah oleh makmum, sedangkan imam melakukannya. Itu peluh juga ini. Habis. Yakni rukun bangsa perbuatan. Rukun fi'li ni rukun, ada rukun fi'li, ada rukun qawli, ada rukun qalbi. Yakni rukun bangsa perbuatan dengan ketiadaan uzur. Kait itu. Rukun bangsa perbuatan dengan ketiadaan uzur. Oi panjang oi topik ketiadaan uzur oi. panjang gila babi tu. Kau 10:30 tu. Kita baca hari Rabu pula insya-Allah taala. Panjang tu. Panjang gila. Jadi kita hak confirm balik hak tu nombor 1 tadi tu. Macam pelik Ataupun kita yang tak faham. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.